Nah, oke, geng lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan video kali ini, nah ini Bang Sipam mau bikin sambal ayam geprek original, bosku ya. Nah, ini versinya Bang Sipam. Nah, oke ya. Buat kemarin yang request, monggo silahkan disimak, bosku ya. Disimak betul-betul dan nanti waktu mempraktekkan nanti rasanya sambelnya mantap. Nah, itu ya. Oke, langsung saja. Gak usah lama-lama, kita simak untuk videonya. Kita bikin sambal geprek original. Nah, oke yang lor ya. Dan sebelum kita bikin sambelnya, kita perkenalkan dulu bahannya dan berapa gram untuk takarannya. Nah, ini ya. Untuk cabai rawitnya ini kita pakai 250 gram ya. Dan untuk cabai merah itu 100 gram. Dan untuk bawang putihnya 100 gram, bawang merah 50 gram, dan untuk garamnya itu 1 sendok makan ya. Dan untuk micin penyedap rasanya itu setengah sendok teh. Nah. Bang Sipal jelaskan dulu, kenapa Bang Sipal kok pakai cabai merah? Nanti biar warnanya itu menarik ya, biar warnanya itu lebih menggoda. Wah, gitu ya. Sebenarnya ini untuk sambelnya itu pakai sambel ini aja, cabai rawit ini saja sudah. Tapi pakai ini, nah ini lebih menarik ya untuk tampilan sambelnya. Nah, nanti kita ulek pakai manual ya. Pakai manual seperti ini, bosku, biar lebih mantap, lebih sedap ya untuk sambelnya. Wah, semua bumbu itu kalau diulek itu pasti enak ya. Rasanya khas ya. Jadi uleknya pakai manual. Nah, untuk lebih cepatnya nanti bisa pakai blender, bosku, ya. Oke, ya. Langsung saja kita ulek untuk sambelnya, bosku. Nah, oke, sebelum kita ulek, kita tumis dulu ya untuk bawang putihnya. Kita tumis untuk bawang putihnya, lalu bawang merah. Nah, ini kita tumis ya sampai benar-benar layu ya. Sampai benar-benar layu. Kita tunggu. Nah, kalau sudah layu, kita masukkan cabai rawit, cabai merah. Nah, kita tumis. Nah, ini ya, kita tumis sampai benar-benar layu. Nah, dan ini ya, ini sudah matang. Sekarang kita angkat, kita ulek ya, kita ulek pakai manual. Ya, ini kita ulek pakai manual tadi yang sudah ditumis. Nah, ini ya, kita masukkan untuk garamnya tadi 1 sendok makan aja ya. Terus penyedap rasa micinnya setengah sendok teh. Dan sekarang kita ulek pakai manual, bosku ya. Kita ulek pakai manual.
Pokoknya diulek pakai manual itu lebih mantap. Nah, dan ini ya. Pelan-pelan nguleknya. Kalau pengen lebih cepat itu ya pakai blender bosku ya. Nah, pakai blender itu lebih cepat. Tapi enaknya enak diulek pakai manual ya. Pasti enak yang pakai manual seperti ini. Oke, sekarang kita cepatkan ya. Biar nggak lama-lama nunggunya. Dan ini untuk sambelnya yang sudah jadi diulek tadi ya. Dan ini kita bentuk seperti ini. Nah, nanti ini kita siram pakai minyak panas bosku ya. Nah, ini kita siram pakai minyak panas ya. Wow, mantap. Kita siram pakai minyak panas. Nah, oke bosku ya. Dan ini proses penyajian. Ini kita ada kering tempe bosku ya. Kering tempe. Nah, kita kasih kering tempe, proses penyajian. Dan untuk sambelnya ini, wih, sambelnya ini sudah dibuat. Wih, mantap, yang tipe tadi ya nih. Terus kita kasih sambelnya di sini. Wih, sedikit-sedikit ya. Wih, karena itu sudah pedas. Nah, dan ini kita kasih lalapan, ada ketimun, lalu ada kacang panjang, ketimun, dan ini untuk ayamnya dikasih atasnya seperti ini bosku. Dan ini untuk harganya itu per kotak itu 12.000 bosku. Ya, 12.000. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Nah, ini baru yang jadi. Ini dikasih ayam. Nah, nasi kotak ayam geprek. Jadi buat yang nggak suka pedas, jadi nggak digeprek ya bosku ya. Nah, seperti ini tampilannya. Cara penyajiannya seperti ini. Buat yang bingung penyajiannya gimana, nah seperti ini ya bosku ya. Semoga buat sedulur semua yang sudah jualan cepat dapat pesanan ya, yang banyak laris manis, tambah pelanggannya ya. Kita di sini belajar bareng, sukses bareng-bareng. Nah, ini. Nah, oke ya, cukup sekian dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat ya, bosku ya. Dan bila ada kata yang salah, Bang Sipa minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju kita bahagia. Salam sehat, salam sukses, salam seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.